Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bolong. Hari ini kita kedatangan sebuah paket. Ini adalah paket spesial. Tentunya request dari teman-teman semua ya bolong. Nah, jadi di sini kita bakalan unboxing sebuah perlampuan Sogle guys. Yaitu apa? Sesuai judul dan thumbnail kita, yaitu review sebuah lampu dari produknya Pro 7. Tipenya nanti kita simak bersama-sama ya guys. Oke, tidak usah berlama-lama. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di sini kita ditemani Mas Lucky Tau. Killer. Oh, weteng men jero. Untuk produk lampunya ini ya. Nah, ini baru saja datang via pengirimannya dari apa iki? JNE. Kita review teman-teman ya. Ini harganya ya cukup lumayan menguras kantong Anda teman-teman ya kalau kalian beli. Tapi nanti untuk kualitasnya bisa disimak sendiri ya. Seperti apa dan bagaimana untuk kualitasnya nanti kita coba. Fiturnya pun juga kita coba ya teman-teman. Nah, untuk tipe dari lampu ini yaitu dari produknya ini tertulis ya. Lampu depan CB125 Billet Pro 7 P725BL P730HV4750XS. Nah, tipenya ini teman-teman ya. Waduh, rotok ngeblur ya guys, angel gitu fokus nih. Tipenya ini warna biru untuk lampu devilnya Pro 7 P750XS Mark 3. Apa? Oh ya, ini warna juga bisa diganti-ganti sesuai keinginan kita teman-teman ya. Oke bolong, di sini untuk unboxing kita dibantu Mas Lukito. Nah, oke. Aosnya apa itu? Mak apik men Mas. Woi, ngeri. Ngeri lho. Ngeri ngerong. Oke ya, ini paketnya besarnya sekitar piro? Satu jengkalan 20 cm lah. Segini ya. Kira-kira ini di harga di atas. Tebak-tebak. Bisa ditebak ya dulur nanti buat kalian yang komentar ya. Pernah coba lampu ini dapat harga berapa di kolom komentar. Ini sudah full set batok. Pokoknya siap pakai teman-teman ya. Oke, kita kalau tidak salah sudah relay ya, tapi belum dilihat ya nanti. Oke, langsung aja dibuka Mas Budi. Oke. Oh, ternyata di sini masih dilapisi dengan bubble wrap luar. Ini dalamnya masih dilapisi menggunakan kardus, teman-teman. Wah, ngeri ini. Harganya bisa ditebak ya. Kita unboxing sekaligus kita video ya unboxingnya karena dan video nyalanya nanti supaya kalau produknya datangnya tidak sama dengan foto produk nanti bisa kita ajukan. Oh, ini set relay nih guys. Wuh. Ternyata di sini sudah set relay teman-teman ya, jadi tinggal plug and play saja. Nanti di sini kita coba ini menggunakan aki. Kartu garansi. Iki apa iki? Kartu garansi. Bro. Kartu garansinya, kartu garansi Pro 7. Kak, Pro ya. Audio Lighting, sik. Call Center Pro Audio. Wah, ada nomor HP-nya, teman-teman ya. Nah, kartu garansi ini tidak boleh hilang dan harus dibawa pada saat penggantian unit klaim garansi. Setiap penggantian unit klaim garansi tanpa kartu gratis. Wis pokoknya ini ya, dulur. Set relay. Iki ya. Relaynya sudah siap. Ini iki ya. Oke. Langsung saja di unboxing. Pro 7 bolong. Wah, ngeri ya. Nah, lihat ada tulisannya Pro 7. Wah, ini perkabelannya ya. Nanti kita pelajari dulu
kira-kira apa untuk kabel-kabel ini. Neng kene ana buku keterangannya ya? Enggak ada. Nah, nanti dilihat ya. Pro 7. Nah, iki Kak. Mas, coba dibuka lagi saya. Kayak ya. Oh, iya. Wah, masih dilapisi dengan plastik pembungkus supaya tidak bledukan dulunya. Oh, belum set baut ya. Belum, bautnya. Ukuran piro iki? 14. Apa ini 14? Baute. 12-an bolo. Oh, 12-an. Sultan set. Ini batoknya merek apa Mas Logi ini? Ini ya bolo. Sultan Part. Sultan Part. Bagus ya. Oh, ini Triumph. Mending lur. Bolo. Iki apa tengah-tengah iki? Oh, untuk bidiknya. Iya. Ono ku ya di lur. Nanti coba kita buka apakah ini asli. Apa kok jupuk obengnya dibuka pisan? Asli kayak ini. Lah iya, maksudnya delok jerone. Obengnya ini ya. Neng anu, ngasor kursi. Oh. Mereknya dari Pro 7 dulur. Tipenya tadi yang tipe XS ya. Jadi ini kayaknya tipe tertinggi ya Pombo ya. Pokoknya yang sudah ada lasernya. Ini gitu. Coba Mas, dibuka Mas. Rang tahun ya, setahun gini garansinya. Iya, garansi satu. Caranya buka ini ya, tinggal bagian bawahnya ini. Mencorot. Nah, ini kita lihat dalamannya seperti apa dari bilet Pro 7 tipe yang XS. Kartu garansi. Kalau bilet itu produknya dari siapa Mas? Dari Mas. Ini kilo. Bilet Pro 7. Maksudnya produk impor apa lokal Indo? Impor. Masa impor? Saya juga belum tahu guys. Ini bulo. Masa dilem? Oke dulur, di sini setelah kita lepas untuk bautnya ya, kita coba lepas. Jangan cepotan. Kita lihat isi dalamannya. Apa sih disolasi? Tomat. Nah, langsung terlihat dulur ya dalamannya seperti ini. Oh, ini custom ya untuk pembuatan anu tataannya ya. Ini ki. Nah, ini ya, tipenya dulur. Nah, tipenya P750XS Mark 2 laser teknologi. Jadi ini sudah ada laser teknologinya. Ampune lim-limane sik anu ya. Nah, ini sudah termasuk kipas. Terus ini iki lur pokoknya. Enek tulisannya Jepang-Jepang. Iki RGB-ne iki lampu anune. Iki lho. Oh iya ini. Modul modul ini kalau anu modul RGB kan download aplikasi seperti ini dulur. Oke dulur, di sini cek sound lampu ya. Malam hari Pro 7 tipenya yang seperti tadi. Ini saya usahakan malam-malam di jam 12 malam ya. Untuk akinya ini aki KW-KW yang hampir punah dan bledos dari GS ini. Hampir mati dulur ini akinya. Tapi masih menyala lah. Ini untuk menyalakannya lampu anu dulur, lampu biasa ya, atau lampu apa? Lampu jarak dekat. Ini belum lampu jarak jauh. Nah, langsung dites. Tetap masih bersama. Oke, langsung nyalakan. 1, 2, 3. Hasilnya ngeri sekali dulur. Ini tembus ya sampai sana. Ini belum dim. Bawah. Ini belum dim ya teman-teman ya. Untuk di tengahnya itu terlihat cahayanya semakin tebal. Nah, seperti ini. Sesuai ya dengan harganya. Nah, ini belum dim. Kalau dim, cek matikan Mas Luki. Nah, ini penampakan lampu kota. Nah, lampu kotanya seperti ini ya. Ini untuk lampu tengah ini yang warna biru ini bisa diganti RGB ya. Ini tadi kebetulan tak setting di warna biru kelip-kelip. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kalau lampu kotanya. Mohon maaf dulur kalau gelap. Selanjutnya kita coba untuk lampu dim. Sekali ya. Iki untuk cek sound lampu dim. Ini dekat. Ini untuk lampu dekat bolo. Dimnya. Siap menerangi. Oke. Untuk dimnya seperti ini langsung. Laser ya. Ngeri sekali dulur.
tembus ya, sangat terang. Nanti kita coba di ratan. Oke. Okay. Jalan. Oke, okay, patenno Mas Loki. Ayo, cekelan kene. Coba iki. Ora usah, cekel tak cekel. Cok. Durung mati iki. Oke, bola weteng lek bengi ya. Ini pengujian saat di jalan. Oke, langsung aja Mas Loki dicoba. Ya, ada motor. Weteng dedet. Wah. Ngeri ya, dulur. Ini lampu. Nah, ini untuk dimnya. Puh, gone Pak Ageng ngeri. Dedet nah. Entar kok ana kae to. Wah, ada anu kok gak menuh. Nah, dim. Wah. Nah, seperti ini ya, dulur. Nah, kita rono. Nah, kayak wit-witan. Langsung tembus, dulur. Tekor kayak gini. Kok dicasin, nah. Ini tekor. Nah, rono. Wah. Wow. Oh, ngeri ya. Poh. Asli, poh. Panas yang ngarepe. Apa bene? Kayak gini, aku rugi. Halo, ini emang gak lah. Oh. Wandel ya cahayane. Dit ini dulur, poh tembus nang wit-witan. Ah, kaya ngono kae lampune. Ah. Kipasnya. Asli ngeri. Wis, menit mending sekali ya dari Pro 7. Cahayanya tebal. Nah, demit langsung ketoro kabeh. Ini akinya agak dekor. Iya tas cahaya ini sama kan tau? Iya tas agak. Oh, wes. Oke cukup ya dulur. Bisa menjadi referensi buat kalian. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease.